Sinar Jaya 21 RB ke arah barat. Saya Putra Mataram masuk ya ke terminal. Dan baru saja tiba Sinar Jaya Jakarta Bobot Sari 39S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania. Selamat pagi teman-teman. Kembali berjumpa ya. Kesempatan hari ini hari Sabtu tanggal 6 April 2024 atau lebih tepatnya itu H-4 Lebaran. Saya update lagi suasana arus mudik langsung dari Terminal Mendolo. Dan untuk awal-awal ini saya akan coba hunting di depan pintu masuk ya teman-teman. Baru saja masuk itu Sinar Jaya seri 39S. Ya, seperti apa suasana keramaiannya? Apakah sudah mulai lebih ramai dibanding kemarin? Ikuti video saya selengkapnya di channel kali ini, Sahlan Cah Wonosobo. Update suasana arus mudik menjelang Lebaran di Terminal Mendolo Wonosobo. Masuk bis medium Putra Mandiri Wonosobo Purwokerto. Jamaica Junior ya, unit tambahannya Dieng Indah ke arah barat teman-teman. Sinar Jaya seri 6F tuh SR3 ya, tampaknya baru pertama kali ini kesini ya, jadi barusan nggak lihat kalau pintu masuknya sudah pindah ke sebelah barat teman-teman ya. Tapi lagi menurunkan penumpang dulu ya di depan Alfamart, mungkin habis ini langsung masuk lewat sini teman-teman. Sinar Jaya 26 RB. Kita balik ya. Tutup. Akan segera masuk Sinar Jaya seri berapa ya? 2 RE. S, oke. Putar balik dan masuk bis Budiman jurusan Bandung Wonosobo. Serta ini seri 26 RD. Sinar Jaya jurusan Bandung Wonosobo seri 73 RC masuk ya. Kita pindah, coba masuk dulu teman-teman, melihat suasana keramaian di dalam terminal dulu ya. Terminal Mendolo, apakah sudah ramai bis di dalam? Seperti biasa masih ada beberapa saja ini kayaknya. Sinar Jaya itu ya baru masuk dan oke, kita langsung lihat ke parkir belakang saja teman-teman. Dan itu terpantau ada Sugeng Rahayu ya. Sugeng Rahayu. Langsung lihat ke parkir belakang saja. Oh ya, ternyata masih sepi. Berarti memang hari ini masih banyak yang belum datang teman-teman. Ini ada Sinar Jaya terbaru seri 57 RP dengan rute Sukabumi Wonosobo teman-teman. Oke, kita lanjut lagi.
Ya, karena terminal masih sepi, kita nanti pindah spot ya ke titik 0 km saja. Terpantau ada berapa ya? Ada 4 bis medium, ada Sugeng Rahayu. Dan ini dia ada seri 6 RF dari Sinar Jaya. Sinar Jaya seri 6 RF ya. SR3. Oke, kita lanjut ke spot lain. Tanjung Wonosobo itu bisa juga. Jadi pintu keluar terminal. Kalian keliling terminal ini, teman-teman. Dan informasi terbaru ini ya, informasi terbaru ini Sinar Jaya seri 11DD. Tadi pagi sekitar jam 4 ini terlibat kecelakaan ya, terlibat kecelakaan di Serutuk sama L300. Jadi ditahan di atas, teman-teman. 11DD habis laka. Kupu-kupu ayu Alena. Dan di situ ada Sinar Jaya 12 RE. Kita berpindah ke spot tikungan Tembelang, teman-teman. Ini ada 45 RD menjadi unit mudik gratis ya. Mudik gratis Pemprov DKI Jakarta Sinar Jaya 45 RD. Kemudian di belakangnya ada seri 5 RE. Sinar Jaya 54 ZX ya. Sinar Jaya 81 RD. Dan di belakangnya ada kupu-kupu ayu Queen Navina. Unit kedua dari base kupu-kupu ayu kesempatan pagi hari ini. Unit ketiga dari base kupu-kupu ayu kesempatan pagi hari ini ada Ruby Emperor. Oke. Sinar Jaya 75S jam 7 lewat 1/4. Sinar Jaya seri 41 RB. Ya, terbaru Murni Jaya seri E153 sudah dirombak ya. Sudah dirombak menjadi bodi SR2 12. Jam 7:30 Murni Jaya E158. Wih, maju makmur jalan nih, makmur mandiri. Sinar Jaya seri 96 RC jam 7 lewat 40 menit.
Sinar Jaya 47 RA jam 7 lewat 45 menit. Tiga empat RB dari Sinar Jaya. Kemudian di belakangnya ada 25 RC dan disusul DMI 60 RE. Tembelang. PBP kawan lama, unit pertama dari PBP untuk pagi hari ini jam 8 kurang 10 menit. Sinar Jaya 25 RD. Unit keempat dari base kupu-kupu Ayu ada Blue Emperor. Rosalia Indah seri 354. DMI 4KAC. Unit bantuan pariwisata Tisal Group Alfa Rizki. Konvoi Siklun Dika Trans Medium JB3 ya. Rosalia Indah seri 346. AP123. AP132 Rosalia Indah. Jam 8 lewat 38 menit Sinar Jaya 42 RB. Kemudian di belakangnya ada Sinar Jaya 4 berapa ya? Enggak jelas. Sorry. 46S. Menyusul lagi di belakangnya ada Sinar Jaya 88 RC. Karya Jasa. Ya, unit bantuan wisata ya.
8 lewat 44 menit Camry 5237. Kemudian 6137. DMI 58RE. Satu RD. Barito, dan di belakangnya ada bis Damri, unit ketiga dari Damri ya. BIH 025. Kemudian Sinar Jaya 47RE. Keempat dari Damri ya. Damri pintu kanan, teman-teman. Pintu kanan kiri. DMI. DMI 1RC 3RC dan di belakangnya ada Blue Star. Sugeng Rahayu. Jam 9.13 menit Sinar Jaya 38RB. Oh, Nusantara. 9.15 menit Nusantara dan di belakangnya ada kupu-kupu Ayu Alexi. Unit kelima dari bis kupu-kupu Ayu ada Alexi Purple Emperor. Sembilan lewat 25 menit Rosalia Indah seri 306. Avante PBP. Rosalia seri 386. Sinar Jaya 25G. Ya. Demikian teman-teman, saat ini sudah jam hampir jam 10 ya. Untuk sementara demikian dulu update suasana kedatangan bis AKAP di arus mudik kali ini.
Tadi saya awal video di Terminal Mendolo, tapi karena di Terminal Mendolo masih terlalu pagi dan masih sepi, jadi saya pindah di spot tikungan Tembelang ini ya teman-teman, spot satu arah. Dan terpantau tadi ada beberapa bis bantuan saja ya, diantaranya kupu-kupu ayu tadi datang 5 unit teman-teman, dan sesuai informasi katanya sih 8, cuma ini sudah sampai hampir jam 10 baru 5 yang datang. Dan ada beberapa juga bantuan Damri yang bukan unit biasa main ke Mendolo. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.